harus dilakukan agar dia bisa rimbun. Sebentar, ini masih kosong. Langsing banget. Kita akan potong pucuk. Ini kita akan cutting stem. Ya. Kalau mau dibilang sayang, emang sayang banget bunganya lagi cantik-cantiknya. Tapi di satu sisi kita kan pengen bunganya kelihatan rimbun ya. Kalau kita pengen bunganya kelihatan rimbun, yang kita lakukan mau nggak mau, tega nggak tega harus ditega-tegain. Jadi kita akan potong di bawah luas seperti biasa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Buang bagian daun bawahnya. Langsung tancapkan. Getahnya banyak banget ya, hati-hati aja. Oke, saya akan buang lagi. Langsung tancapkan saja. Ya, lanjutkan lagi. Ini berikutnya. Bersihkan lagi daunnya. Karena untuk proses tumbuh, mereka membutuhkan energi yang banyak. Jadi ya, daunnya kita potong beberapa, bunganya juga sebaiknya dibuang. Ini karena lampu ruangan kali ya, ini warnanya ungu loh, tapi kenapa di sini jadinya kelihatan biru? Tujuannya pemangkasan biar potnya jadi rimbun, juga pohonnya jadi rimbun. Jadi kalau kita potong ujung pucuk, nanti akan tumbuh pucuk baru dan lebih banyak. Ini juga ya, sudah terlalu panjang sih sebenarnya. Gemes pengen guntingin semua. Saya coba potong di sini. Lagi dua. Untuk penempatan sebaiknya, kalau saya langsung aja ditaruh di luar, di bawah sinar matahari langsung, itu lebih baik. Tapi jangan lupa lakukan penyiraman 2 kali sehari. Jadi dalam proses pertumbuhan mereka butuh
air yang lebih banyak. Berikutnya ini ya, tuh cuman ada satu batang, jadi potnya gede, masih kelihatan kosong, terus bunganya juga kelihatan terlalu kurus dan tidak banyak cabang, seperti ini lurus saja. Nah, kita akan potong di sini. Tancapkan saja. Karena rumah saya menghadap barat, jadi cahaya matahari yang didapat itu matahari sore. Tapi nggak apa-apa, yang penting untuk tumbuhan tanaman hias yang berbunga sangat-sangat-sangat dianjurkan dan sangat membutuhkan sinar matahari yang cukup. Jadi ya sangat menguntungkan kalau kita tanam mereka menghadap barat. Karena mereka butuh cahaya lebih. Jangan sedih kalau bunganya dibuang, karena nanti kita akan dapat bunga yang lebih banyak daripada yang ada sekarang. Mereka akan lebih rimbun. Selesai. Bisa dilihat perbedaannya. Saya tanam sekelilingnya biar dia kelihatan penuh.